bersama saya Adin Santoso. Hari ini saya akan membandingkan dua buah proyektor. Ini adalah proyektor dengan teknologi DLP, ya, yang mana saya pernah jelasin sebelumnya di video sebelumnya. Saya membandingkan dua buah proyektor ini karena bentuknya yang mirip, sama-sama berbentuk kotak, kubus, dengan harga yang terpaut, nggak terlalu banyak. Yang ini dengan tipe DLP C80 dan yang ini adalah DLP S12. Nah, untuk harganya sendiri, C80 ini berkisar 4 juta kurang dikit dan yang ini 3 juta kurang dikit, jadi beda 1 juta kira-kira. Nah, bentuknya sih mirip secara fisik, dimensi juga mirip. Nah, untuk secara kekuatannya ya nanti kita akan coba bersama-sama. Ikutin aja videonya sampai selesai. Yang pertama-tama saya akan bahas untuk C80 sendiri. Untuk dimensinya dia berbentuk kotak, persegi kotak banget. Ini depannya ada lampu untuk proyektornya. Terus di sini biasa untuk fokusnya. Terus di ini untuk speaker, ini untuk heatsinknya dan bawah untuk speakernya. Terus ini untuk infrared, jadi kalian bisa konekin ke remote. Ini untuk colokan powernya. Ini ada USB, cuman 1 biji. Dan yang ini adalah jack audio 3,5. Terus di sebelah kirinya ini ada tombol untuk power dan ini HDMI yang mini sepertinya, bukan yang mikro, mini. Oke, terus di bawahnya nggak ada apa-apa, cuman ini ada karet 4 yang supaya nggak terlalu goyang. Oh iya, untuk bagian atasnya ini menggunakan touch panel, jadi ini layaknya handphone Android, ya ini emang operasionalnya Android juga. Ini untuk home, back, ini untuk menu, ini volume up, volume down. Ini semuanya nanti dengan di tap aja. Ini untuk S12 ya, ini keluaran dari Bijoy. Sama untuk bagian depannya, ini untuk mancarin cahaya. Terus bagian sampingnya ini untuk fokus, diputar-putar. Terus ini untuk heatsink, speaker. Sama ini belakang juga ada infrared. Terus ini ada untuk power, USB, micro. Terus di bagian sini juga power, sini mini HDMI. Terus tombol-tombolnya juga sama di bagian atas, touch panel. Ini home, back, volume up, volume down, dan ini untuk ganti-ganti menunya. Di bagian bawah nggak ada apa-apa, cuman karet. Nah, secara dimensi sih mirip. Yang satu feel-nya ini lebih ke metal, yang satu feel-nya lebih ke plastik. Nah, tetapi sama-sama build quality-nya sama-sama bagus. Di C80 dapat user manual, terus ini ada remote, sama remote-nya bisa jadi mouse juga. Terus di sini ada power adapter yang tadi 5 volt. Terus ada juga tripod kecil buat berdiriin. Di sini ada kabel ya tadi untuk HDMI, kalian connect ke komputer kalian bisa. Terus ini ada bracket. Bracket buat ngejepit kayaknya, buat ngejepit di tripod ya, karena di sini nggak ada colokannya buat tripod, jadi pakai yang ada di sini. Kemudian lanjut untuk S12, kelengkapannya ya unit proyektornya ini sama, terus kabel adaptor ini 5 volt juga, terus remote-nya juga sama persis, ini sepertinya remote standar pakai infrared masian. Terus ini untuk ngejepitnya ya karena nggak ada buat tripodnya. Terus ini user manual tripodnya, yang ini dapat warna silver, sama aja sih kualitasnya juga sama. Terus ini kabel HDMI-nya, biasa proyektor-proyektor kadang nggak dapat kabel HDMI, ini ya udah dapat. Terus yang ini, oh yang ini untuk kalian kalau mau colok pakai USB, jadi penggantinya yang tadi power ke tembok, ini bisa ke USB kalian. Kita lanjut ke spesifikasi. Secara spesifikasinya pun kedua proyektor ini mirip. Untuk operating systemnya dia sama-sama Android 7.1. Terus keduanya bisa WiFi jelas karena dia nanti bisa connect sendiri ke internet stand alone, nggak perlu handphone untuk mirror. Terus untuk Bluetooth juga sama-sama ada, Bluetooth 4.0. Terus untuk dalamnya ROM dan RAM-nya sih keterangannya 1 plus 16 GB, cuma nanti kita lihat dalamnya isinya seperti apa. Nah, dia sama-sama 3400 mAh. Saya belum coba sih kuat berapa lama, tetapi harusnya untuk kalian nonton satu movie 2 jam gitu-gitu masih kuat lah.
Action size-nya dia 30 sampai dengan 120 in, tergantung jarak yang kalian gunain, 1 sampai 5 meter. Terus untuk native resolution-nya, nah di sini ada sedikit perbedaan. Untuk C80 dia 480p, sedangkan untuk S12 720p. Tetapi keduanya sama-sama bisa menyetel film sampai dengan 1080p. Untuk file-file yang dibaca juga sama-sama, semua sudah bisa. Seperti file movie, AVI, MP4, semua sudah bisa dibaca. MP3 juga bisa dibaca, Microsoft Office jelas bisa juga. Nanti kalian bisa buka lewat file yang ada di dalamnya. Nanti kalian bisa browse, bisa kalian proyeksiin langsung ke proyektor ini. Kalian bisa simpan file-file itu di dalam proyektor ini, ataupun kalian mau colok USB tiap kali kalian mau melihatnya juga bisa. Untuk GPU sama-sama Mali 400 pakainya, terus sama-sama dua-duanya ada built-in speakernya. Cuman untuk proyektor kecil gini biasa kalau saya tes sih nggak terlalu kencang speakernya, cuman nanti kita coba aja seperti apa. Terus port-portnya juga sama persis, nggak ada perbedaan, bahkan ada infrared-nya juga sama bagian atas. Ini untuk connect ke remote-nya. Oke, untuk spesifikasi semua sama. Untuk itu mari kita lihat, coba nyalain, lihat kita kualitasnya. Oke, seperti ini penampakannya kedua buah proyektor ini. Emang saya pasangnya agak miring karena keterbatasan tempat, itu kena ke pintu jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, cuman secara sekilas kedua unit proyektor ini hampir mirip secara ukuran, hampir mirip. Saya pasang jaraknya nggak terlalu jauh berbeda sebelahan. Nih, untuk besarnya juga sama. Tuh, sama. Terus untuk terangnya, buat saya pribadi kok saya malah berasa lebih terang yang S12. S12 yang ini nih, yang ke sebelah kanan. Ya, yang sebelah kiri ini C80. Lebih terang sedikit S12. Cuman ya, OS-nya ini sama sih, jadi ya tampilan depannya bakal sama. Oh iya, kedua proyektor ini juga sudah ada keystone correction-nya nih. Misalnya, saya lihatnya agak ke atas, dia bakal nyesuaiin lagi, turun dia nyesuaiin lagi gedenya, terus dia gerak sendiri, dia ngepasin supaya bisa kotak di manapun letaknya, tuh dia ngepasin sendiri. Tapi untuk fokusnya sih masih manual, kalian putar-putar sendiri. Ini dengan jarak dari proyektor ke layar sekitar 2 meter, ini dapat panjang 135 dan tingginya 90 cm. Nah, sekarang kita coba lihat RAM dan ROM-nya dapat berapa. Saya juga penasaran ini dapat versi yang berapa. Nih, di sini untuk settingan semua sama persis kayak Android, ada Bluetooth-nya juga. Terus ini sama persis sih, nggak ada bedanya. Nah, untuk memudahkan pengoperasian ini saya pakai mouse USB. Oke, ini tampilannya sama Android, saya akan kasih lihat salah satu aja. Ini versi 7.1, dimasukkan setting sama seperti Android. Wi-Fi, Wi-Fi hotspot, Ethernet, Bluetooth juga ada. Terus ini sound kalau kalian mau setting-setting. Terus ini brightness, kayaknya, oh ini masih bisa lebih tinggi lagi. Oke, misal saya ambil paling mentok. Terus untuk keyboard, nah ini untuk memudahkan pengoperasian saya pakai mouse USB. Tinggal colok ke USB-nya supaya gampang. Kalau enggak sebenarnya juga bisa di touchpad di bagian atasnya itu yang ada logo jari. Nah, itu berguna buat mouse. Terus ini language, date time. Nah, ini untuk projection mode-nya. Mau di dotate, kalau kalian pasang di ceiling, diputar ke depan, ke belakang, front, rear, bisa. Nah, ini keystone-nya tadi saya pakai auto, jadi kayak saat kita gerakin turun, dia akan ikut bergerak sendiri, atau kalian manual juga bisa, kalau kalian mau ngepasin sendiri. Nah, ini about this device, kita boleh lihat nih, storage sama ini berapa. Nah, ini, ini Android-nya 7.1, terus untuk lihat storage-nya berarti masuk ke sini. Oh, ini 16 GB, betul, ininya 1 GB, betul, ini berarti kapasitas yang 1 plus 16. Nah, cuman available-nya tinggal 10 karena mungkin kepake buat sistem ya.
Oke, okay, ini Panther Speed, Arduino Entertainment, Advanced Setting. Oke, okay. Oh ini persis seperti Android juga. Ya, yang ini sih untuk tampilannya. Kalau kalian back, nah ini kalian bisa nonton YouTube, Netflix, utamanya di situ. Ini Play Store, kalian download aja aplikasi yang kalian pengen. Ini untuk mirror ke handphone. Nah ini aplikasi yang sudah download, misalnya kayak game-game. Terus sebelah sini HDMI kalau kalian mau colok ke laptop. Terus ini file jika kalian colok nanti ke USB, kalian bisa buka datanya lewat sini. Ini, oh ini untuk lit up, oke. Okay. Oke, okay, ini yang saya tunjukin ini untuk S12, sekarang kita coba untuk yang si C80. Oke, okay, sekarang ini versi yang C80, ini begitu dicolok ada apa software baru, cuman saya ignore dulu karena saya belum mau update. Mungkin bakal update ke versi 8 atau 7 yang lebih canggih, lebih modern. Ini tampilan sama persis ya, gak ada beda. Terus kita lihat aja setting langsung, saya pengen penasaran ke storage-nya sama gak? Oh, di sini malah dapetnya 8GB sama ininya 1GB versinya. Oke, tinggi yang si S12 yang saya punya ini. Oke, kita tes suara sambil coba mirror ke handphone ya sekalian. Kita tes mirroring-nya seperti apa, soalnya sering banyak yang nanya cara mirroring-nya gimana. Nah, ini biasa pakai AirPlay. Ini kalau kalian pakai Apple device, pakai ini AirPlay langsung. Nih saya bakal coba di iPhone. Kalau di iPhone langsung masuk ke drop down sebelah sini. Terus ini langsung ada screen mirroring. Ini langsung e-share, sama seperti yang ada di layar proyektor. Nah nanti setelah ini selesai, tampilan yang di sini langsung bakal muncul di layar. Ini saya tes nonton pakai USB. Ini untuk versi C80-nya. Suaranya nggak terlalu bagus sih. Cuman lumayan keras. Cuman ya ampang nggak bahasa bassnya gitu. Untuk kalian nonton personal cukup lah nonton. Ini kemudian dengan settingan yang sama saya pakai untuk nonton di S12. Ini saya colok USB juga. Jadi apa? Tombolnya saya pakai touchpad yang ada di atas, saya jadiin mouse. Lebih susah sih emang daripada mouse. Nah, ini untuk tampilannya. Kita masuk ke USB stick untuk lihat film yang tadi, kita bandingin suaranya. Oke, suaranya sih buatnya gak jauh beda, hampir sama. Untuk C80 saya terasa sedikit lebih keras suaranya daripada S12. Tapi ya sama-sama ampang sih, cuman buat nonton gitu-gitu oke. Okay. Dengar musik menurut saya kurang, jadi kalian better konekin Bluetooth ke audio luar atau pakai jack 3.5-nya. Oke, okay, sekian video dari saya. Kesimpulan dari saya, S12 dan C80 buat saya sih masih better S12. Ya, di samping harganya lebih murah, terus kualitasnya cahaya menurut saya sedikit lebih terang, dan yang lain-lain sih sama aja. Oh ya, untuk internalnya yang ini 16GB, sedangkan untuk C80 itu cuma 8GB, jadi ya lebih bagus lah sedikit. Yang lainnya sih sama, dimensi juga sama, semuanya sama, Android system juga sama, colokan-colokan juga sama, semuanya. Ya, itu aja sih kelebihannya. Oke, buat kalian yang suka konten-konten seperti ini, bisa subscribe channel YouTube saya, Edwin Santoso. Kalian bisa like ya, buat ngebantu ngembangin channel ini. Terima kasih.